Kesusahan dialami mangsa banjir yang terperangkap sehingga terpaksa menggunakan pelbagai cara menyelamatkan diri membuatkan seorang pekerja swasta nekat meminjamkan 10 bot miliknya. Zainurin Khalil, 51 tahun, tidak teragak-agak meminjamkan kesemua botnya kepada badan bukan kerajaan NGO dan individu yang mahu melakukan misi membantu mangsa yang terkesan akibat bencana alam itu. Menurut Zainurin atau mesra di Sapa Pok Ren, hatinya tersentuh dan sayu melihat kejadian banjir yang berlaku di beberapa negeri, apatah lagi melihat ada yang terperangkap sehingga terpaksa menggunakan pelbagai cara untuk menyelamatkan diri. Katanya situasi itu membuatkan dia bersama keluarga nekat meminjamkan 10 bot yang setiap satunya dibelinya dengan harga RM1,000 kepada NGO dan individu untuk memudahkan kerja-kerja menyelamat. Pok Ren berkata dia memuat naik mengenai kesediaannya untuk meminjamkan bot itu di Facebook pada Sabtu lalu. Katanya setakat ini sebanyak 7 bot sudah dipinjamkan untuk kerja menyelamat di Pahang dan Selangor. Cuba usaha untuk sewa bot untuk orang mancing. Jadi bot ni pun dalam musim ribut ni PKP orang tak pakai. Jadi daripada benda terletak, so pinjaman rumah baik kita bagi pakai dekat misi bantuan menyelamat untuk yang mana-mana banjir kan. Sebab bila pada tengok sebut ramai yang memerlukan bantuan bot. Mereka kekurangan bot. Kesian dengan diorang kadang banjir, ada yang pakai tong polisterin, tong ikan untuk bawa bawa mangsa banjir budak-budak kan. Jadi kita ada sampan, so tak guna. So kita bagi ada orang pakai.